Oke, jumpa lagi dengan Mr. Royan. Nah, kali ini kita akan belajar membuat gambar pohon dan pemandangannya. Nah, untuk membuat pohon besar, nanti anak-anak bisa ikuti video ini. Nah, silakan dicoba ya. Oke, terlebih dahulu kalian memakai pensil terlebih dahulu. Jadi, misalkan langsung dengan menggunakan spidol. Ya, nanti anak pakai pensil terlebih dahulu. Nah, kita akan langsung membuat pohon besarnya. Nah, untuk membuat pohon besar ya, nanti kalian buat berbagai macam gerakan seperti ini. Nah, kemudian untuk bawahnya kita akan membuat beberapa garis ranting. Nah, rantingnya bisa nanti kalian sambung-sambung seperti ini. Nah, agar kelihatan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nanti anak-anak bisa kembangkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk daunnya nanti kita buat dengan garis lengkung-lengkung atau garis zigzag. Nah, nanti tambahkan zigzagnya, beberapa garisnya. Tinggal anak-anak siapkan garis lengkung dengan garis zigzag, kita sambung hingga menjadi sebuah daun. Nah, agar kelihatan daunnya lebih besar. Nah, nanti anak-anak bisa berkreasi sendiri membuat daunnya kira-kira begitu. Nah, pohon besarnya sudah jadi. Nah, agar terlihat pohonnya besar, nah di sini kan bisa membuat beberapa seperti garis. Kita akan membuat media pendukungnya. Kita akan buat seperti danau. Nanti akan buat daunan semak-semak yang kecil agar terlihat pohonnya lebih besar. Nah, semak-semaknya dikecilin saja agar terlihat pohonnya lebih besar. Nanti di sini bisa anak-anak buat misalnya gunung ataukah tebing juga tidak apa-apa. Nah, akan kelihatan jauh ada sebuah gunung yang tinggi. Oke, untuk danaunya nanti bisa kalian buat beberapa garis lengkung di sini. Nah, kalian bisa tambahkan seperti nelayan ataukah yang lainnya juga boleh. Nah, untuk semak-semaknya kita akan tetap menggunakan garis zigzag atau ke garis setengah lengkung, kalian sambung tambahkan zigzagnya. Nah, seperti itu gampang ya. Oke, nanti anak-anak silakan coba, bisa berkreasi sendiri, bisa dikembangkan lagi, bisa langsung diwarnai. Oke, sampai jumpa.